Assalamualaikum Domar Family, traveling kuliner, hobi dan keseharian. Review dan ulasan yang apa adanya. Dan enjoy for watching. Baiklah, kali ini kita masih jalan-jalan di sekitar seputaran Semarang nih. Di mana? Tepatnya di Bebek Goreng Pak Eko. Oke, saya bisa katakan kalau dituntang identik dengan ayam dan bebek goreng Bu Toha. Maka apabila kita hanya sekitar 10 atau 15 menit jaraknya, terdapat ayam dan bebek goreng yang kelezatannya sangat-sangat luar biasa juga. Apa itu? Tentu adalah Bebek Goreng Pak Eko. Ya, warung yang bercat hijau ini tak jauh dari Terminal Bawen, hanya sekitar 300 meter ke arah Ambarawa atau Magelang. Letaknya di sebelah kiri jalan ya, cukup sederhana. Dengan parkiran terasa jadi amat sempit, tapi di belakangnya sangat luas parkirannya. Ya. Tapi kalau misalnya seluas apapun, kalau makan di sini, kalau makan siang atau makan malam, tentu tetap terasa sempit karena ramai banget yang makan di sini. Kebetulan kami agak longgar nih, jadi ya yuk kita langsung aja yuk cus. Jadi jangan banyak cincong deh. Kita ini dia beku menu yang ada. Kita catat apa aja nih yang mau saya ini nih. Apa aja yang mau saya pesan nih. Jadi memang menunya luar biasa. Jadi kalau misal di sini ayam goreng utuh itu harganya Rp55.000 per ekor ya. Kalau untuk bebek gorengnya hanya Rp60.000, itu goreng ataupun dibakar ya. Jadi kalau satu ekor itu bisa untuk 4 orang, atau kalau emang demen banget sama namanya ayam atau bebek, satu ekor tuh untuk 2 orang aja udah memang sepuas-puasnya. Kalau untuk nasi, lalapannya satu porsi itu dihargai Rp4.000. Jadi kita ambil sepuasnya. Ini dia lokasinya ya. Ini lokasinya. Kita lihat ya di depannya ya, resepsionis di depan. Nah, kita makan ambil nasi nih. Ambil nasi sepuasnya, lalapannya juga sepuasnya, termasuk sambelnya. Sambel apa yang enak nih? Ada 3 menu pilihan. Nah, dia nih tempat pengemasannya ya. Tuh, ayam satu ekor tuh, bebek satu ekor. Ada yang untuk apa ya, buat di apa ya, beli di bawah ya, dibawa pulang ya. Saya juga rencananya juga mau bawa pulang. Ini dia ada termasuk ada ini ya, lele goreng juga, lele goreng ini, bebek bakarnya sedap deh pasti. Sambal koreknya ya, ini sambal koreknya waduh luar biasa, crispy-nya juga enak nih. Banyak kan. Yuk, ada air jeruk juga ya, air jeruknya juga ada. Pokoknya membuat lidah ini bergoyang. Tuh lihat tuh teksturnya ya, tekstur bebek bakar ya. Sangat-sangat lembut. Jadi kalau kita makan langsung dikunyah tanpa perlu dikunyah terlalu lama, sudah bisa ditelan. Inilah dia ciri khasnya bebek Pak Eko Bawen Semarang. Yuk kita bisa santap dulu ya, kita makan ya nih, yang crispy juga nih, nih rasanya kriuk kriuk enak. Jadi saya baru ngerasakan, biasa di Pontianak makan bebek nggak semurah ini. Jadi waduh memang luar biasa. Biasa kalau pecinta bebek ini akan terpuaskan semua deh makan di sini. Apa aja ada. Ini salah satu sudut ruangannya ya. Salah satu sudut ruangan yang lainnya. Ini saya juga berkesempatan memvideokan untuk di dapur yang di belakang ya. Makasih ya Bebek Pak Eko ya, diberi kesempatan untuk video ngeliput video di dapurnya ya. Jadi tempatnya sangat higienis ya, jangan khawatir. Jadi limbah-limbah itu tidak bercampur ya. Pokoknya luar biasa. Sangat memanjakan
penikmat, penggemar bebek goreng maupun ayam goreng yang cita rasanya sangat enak sekali. Jadi saya sekali makan di sini dan merasa keenakan, langsung membawa pulang lagi. Ya, akhir kata saya bisa ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domar Family, sampai jumpa.